Kita pengurus bangga dengan prestasi adik-adik semua. Pengurus tidak salah mengirim adik-adik semua dan sudah kelihatan calon-calon pelapis tim nasional yang akan datang. Saya harapkan prestasi ini dipertahankan, ditingkatkan, latihan lagi, sehingga apa yang kita harapkan untuk menjadi pemain nasional nantinya sudah tersedia. Kalau kita lihat ya, pertandingan di sana memang junior. Tetapi untuk negara-negara lain itu mereka mempersiapkan memang sudah dari sekarang. Rata-rata mereka persiapannya panjang. Tetapi pada saat mereka melihat Indonesia main pertama dengan Thailand, berarti mereka sudah bisa mengukur kemampuan Indonesia seperti apa. Jadi dari situlah mereka masing-masing semua tim itu melihat Indonesia itu dengan berbeda. Itu bisa terlihat pada saat kami melaksanakan semua kegiatan, ya, baik di dalam forum.